Sekarang, saya sedang berada di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Museum Sonobudoyo ini adalah museum pertama yang didirikan di Yogyakarta. Bangunan museum dengan arsitektur Jawa klasik, yaitu rumah joglo, yang kaya akan nilai sejarah dan budaya ini, didesain oleh Insinyur Thomas Carson yang lalu diilhami oleh Masjid Kasepuhan Cirebon. Museum Sonobudoyo dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute dengan beranggotakan orang asing dan pribumi. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menghadiahi tanah bekas Syauran sebagai lokasi museum. Peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruwah 1866 Jawa dengan ditandai Condro Sengkolo Kayu Winayang Ing Brahmono Buddha yang berarti tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi yang terukir pada dinding regol atau gapura Museum Sonobudoyo. Sonobudoyo berasal dari kata asana yang berarti tempat dan budaya. Jadi, Sonobudoyo diartikan tempat menyimpan benda-benda budaya. Saat ini, kita berada di depan bangunan museum yang berbentuk joglo. Terdapat gamelan Slendro Pelog yang bernama Kiai dan Nyai Riris Manis. Gamelan ini merupakan pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Satu koleksi yang dipamerkan di ruang pengenalan ini adalah pasren atau kerobongan yang biasanya diletakkan di salah satu bagian rumah yang disebut sentong tengah. Pasren terdiri dari tempat tidur, bantal, guling, kasur, kelambu, sepasang patung loro blonyo, sepasang lampu celupak, dan sepasang lampu robyong. Bagi masyarakat Jawa, pasren merupakan tempat untuk menyepi, berdoa, dan tempat di mana Dewi Sri itu diletakkan. Setelah dari ruang pengenalan, kita akan memasuki ruang prasejarah. Ruang ini berisi berbagai koleksi benda masa prasejarah yang menggambarkan cara hidup di masa itu yang meliputi berburu, mengumpulkan, dan meramu makanan. Peralatan kapak batu serta sebaran manusia prasejarah juga ditunjukkan dalam peta. Adalah salah satu koleksi yang terdapat di ruang prasejarah, yaitu replika peti kubur lengkap dengan kerangka tulang manusia. Ruang klasik dan Islam adalah ruang yang selanjutnya kita lewati. Pada ruangan ini, penyajian koleksi dibagi menjadi 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem religi,
sistem kesenian, sistem ilmu pengetahuan, sistem peralatan hidup, dan sistem mata pencaharian hidup. Sekarang kita sedang berada di ruang batik. Di ruang batik ini kita bisa melihat berbagai macam motif batik yang ada di sini. Seperti di antaranya batik Sidomukti dan Sidoluhur beserta makna-maknanya. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat peralatan-peralatan tradisional yang digunakan untuk membuat batik. Dari sini kita bisa memahami bagaimana susahnya membuat batik itu. Di ruang wayang, ada koleksi berbagai jenis wayang yang menggambarkan berbagai cerita. Mulai dari Mahabharata, Ramayana, Dongeng Kancil, kisah para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan wayang Wahyu yang berasal dari Alkitab. Ruang topeng berisi berbagai jenis topeng dari Yogyakarta, Bali, dan Cirebon. Topeng tersebut biasa dipergunakan dalam cerita Panji, Mahabharata, serta tarian daerah. Di dalam ruang Jawa Tengah ini, dipamerkan berbagai ukiran kayu terkenal dari Jawa Tengah, yakni Jepara. Bentuk rumah joglo dan replika tandu dari Keraton Yogyakarta juga dipamerkan di sini. Benda-benda yang ditampilkan di sini terbuat dari tembaga, kuningan, dan perak. Benda-benda tersebut bisa berupa peralatan upacara, benda-benda fungsional seperti sendok dan garpu, dan benda-benda yang bersifat ornamental. Benda-benda yang terbuat dari emas hanya ditampilkan replikanya saja. Thank you.
terdapat banyak koleksi senjata. Tetapi, yang ditampilkan hanya yang terlihat unik, menarik, dan bentuk ragam hiasnya perlu dikenali oleh masyarakat, yaitu berbagai macam keris Jawa dan Bali. Ada juga wedung, kudi, celurit, tombak, serta senjata mandau dari Kalimantan. Selain itu, replika meriam dan senapan pada zaman dulu juga ditampilkan. Ruangan ini berisi beragam mainan anak yang sering dimainkan di masa lalu, seperti otok-otok, gasing, dakon, dan sebagainya. Pernah memainkan yang mana ya? Sayang sekali jika mainan-mainan ini menjadi punah dan kita tidak lagi tahu cara memainkannya. Akan kita lihat berbagai hal tentang kebudayaan Bali, mengenai upacara keagamaan dan peralatannya, patung Shiva, Wisnu, dan Brahma. Terdapat pula bentuk seni lukis dan seni pahat. Selain koleksi-koleksi Museum Sonobudoyo, kita juga bisa menikmati fasilitas umum yang ada, yaitu perpustakaan yang berisikan koleksi naskah-naskah Jawa kuno dan naskah-naskah berbahasa Belanda. Ada juga auditorium 2 lantai. Lantai 1 berkapasitas 75 orang dan lantai 2 berkapasitas 100 orang. Auditorium ini dapat dimanfaatkan untuk rapat, pelatihan, dan seminar. Setelah kita menikmati koleksi-koleksi yang berada di ruang pamer Museum Sonobudoyo, kita akan melihat koleksi-koleksi yang berada di luar, yaitu arca-arca peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha, serta meriam kuno peninggalan masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Hasil kebudayaan masyarakat di masa lalu merupakan hasil dari proses yang panjang. Peninggalan dalam bentuk apapun merupakan bentuk kearifan untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Kita harus berbangga karena negeri kita sangat kaya akan budaya. Tidak hanya memelihara, kita harus bisa memaknai nilai dan semangat dari budaya tersebut.